Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan melakukan percobaan penyambungan paritas-paritas baru bunga seperti ini. Nah, ini bunga paritas baru nih. Dan bunga yang warna hitam ini. Nah, kebetulan ini sedang tidak berbunga, tetapi ini dari daunnya saja udah nampak ini bunganya berwarna hitam. Ini kita dapatkan dari beli online. Nah, ini tadinya bekasnya sambungannya. Beli online ini kita dari Bukalapak. Nah, ini bunga sehat benar. Jadi ini akan kita coba melakukan penyambungan di ujung batang adenium ini untuk mendapatkan paritas-paritas yang baru. Okelah, teman-teman, kita coba saja. Selamat menyaksikan. Oke, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita potong dulu bagian-bagian ini untuk nanti mendapatkan paritas terbaru, ya. Kita mulai saja. Pelan-pelan. Kita potong segini. Oke. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ya. Ini potongan kemarin nih ya. Kita perbaharui lagi. Ya, ini kita rapikan lagi dengan satu irisan. Ini yang untuk batang bawahnya kita potong. Ya. Untuk batang bawah kita potong. Ini kita ratakan. Kita ratakan ya, teman-teman ya. Nah, ini. Kita potong segini aja. Jangan terbalik meletakkannya. Kita letakkan pelan-pelan di bagian ini. Nah. Ya. Oke. Siap satu. Jadi untuk melengketkannya kita lem saja pakai ini, teman-teman. Nah, ini ya. Kita lem. Langsung kencang. Nah, ini itu. Cukup kita tudungkan saja di sini supaya jangan kena air hujan, dan cukup kencang.
selanjutnya ini kita ikat dengan ya, seperti ini, teman-teman. Selanjutnya yang sudah kita sambung tadi kita sungkup supaya tidak kena air hujan. Kita sungkup aja pakai plastik es balon. Di sini namanya es balon, pakai plastik. Ikat karet. Nah, ini supaya tujuannya sambungan ini tidak masuk air. Nah, tidak masuk air ya, teman-teman ya. Nah, ini salah satu tingkat keberhasilan untuk penyambungan ini adalah ketika sambungan sudah lengket, nanti dia akan memecah ke sini plastik, dan plastik ini gunanya supaya tidak masuk air. Oke. Seperti inilah untuk memperbanyak varietas-varietas baru dari tanaman adenium, sangat mudah sekali. Jadi untuk para pemula yang belum pernah melakukan percobaan ini, silahkan dicoba. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum like dan share and subscribe, silahkan di subscribe. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.